Akbar. Tenang. Jam. Jam. Sampurasun. Sampurasun. Siapa ini? Ada apa ini? Boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Tidak. Boleh saya bertanya? Ada apa? Saya mau mencari informasi siapa yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatillah, walahaullah, walakwatailah, bila ma'abadu. Sahabat subscriber, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi limpahan rizki, barokah, selamat dunia akhirat. Pada kesempatan malam hari ini, saya mau mencoba menguak misteri yang berada di Jalan Raya Cilegon Serang, tepatnya di Wanayasa. Konon katanya di tempat ini sering terjadi kecelakaan atau sering memakan korban. Seperti apa kegiatan apa penguakan misteri yang berada di jalan ini? Sebelum saya lanjutkan penguakan misteri pada malam hari ini, dukung terus channel Kobra Albantani, subscribe, like, comment, and share. Seperti apa penguakan misteri pada malam hari ini dari seputaran jalan Wanayasa atau Cilegon Serang, Banten? Mari ikutin saya. Oke sahabat, sekarang saya sudah berada bersama mediator kita, Kang Kusno Sujarwo. Sebelum saya lanjutkan penguakan misteri pada malam hari ini dari seputaran Jalan Raya Cilegon Serang, tepatnya Wanayasa, saya mohon izin, mohon doanya supaya saya diberi kelancaran, keselamatan, dan kemudahan. Mohon izin ya semuanya ya. Sampurasun. Sampurasun. Selamat malam. Dengan siapa? Siapa ini? Siapa ini? Mohon maaf, saya sudah mengganggu malam-malam. Boleh tahu namanya siapa? Ada apa? Saya ingin mencari informasi tentang terjadi kecelakaan di Jalan Wanayasa ini. Konon katanya di jalan ini sering memakan korban, sering terjadi kecelakaan. Itu murni karena Allah atau ada sangkut paut dari bangsa Anda? Saya di sini hanya menunggu. Adanya di mana? Tidak jauh dari sini. Di mana? Situ. Oh, di sini? Ya. Yang sering mengganggu di sini siapa? Ada di sana. Sana? Ini sosok apa? Apa? Gondoruo?
Apakah mengganggu pengguna jalan nggak? Tidak. Tidak. Kalau yang sering mengganggu sosoknya apa? Banyak. Banyak? Pimpinannya seperti apa pimpinannya? Ada? Ada pimpinannya. Siapa sosok apa pimpinannya? Sosok manusia. Manusia? Bertubuh ular. Ular. Jadi itu pimpinannya? Iya. Bisa dibantu? Saya tidak ada urusan dengan itu. Jadi Anda di sini hanya menunggu di sini, tidak mengganggu pengguna jalan? Betul. Saya hanya menunggu di sini. Tidak ada urusan dengan itu. Dan tidak ada kaitannya dengan itu. Oh, yaudah, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf ya. Boleh keluar ya, silakan ya. Allah Akbar. Oke, sahabat, yang tadi sosok genderuwo, konon katanya beliau tidak mengganggu kepada pengguna jalan. Beliau hanya menunggu di sekitar sini, cuman tidak mengganggu pada pengguna jalan. Saya mau mencoba menarik lagi, mencari pimpinannya. Insya Allah ketarik, insya Allah bisa datang ke sini dan bersedia masuk ke mediator saya. Mohon izin ya semuanya ya, mohon doanya ya. Sampurasun. Siapa ini? Ada apa ini? Boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Tidak. Boleh saya bertanya? Ada apa? Saya mau mencari informasi. Siapa yang bertanggung jawab yang sudah mencelakakan pengguna jalan? Itu murni karena Allah kecelakaannya atau gangguan dari Bang Sanda? Saya hanya pengikut di sini. Pengikut? Saya hanya pengikut. Pimpinan Anda kemana? Tidak ada. Pantesan. Yang bertanggung jawab siapa? Pimpinannya di mana? Tidak ada di sini. Siapa pimpinannya? Pimpinannya siapa? Blorong. Blorong? Kemana blorongnya? Tidak ada di sini. Terus Anda anteknya blorong? Hah? Saya hanya pengikut. Saya hanya disuruh. Disuruh siapa? Disuruh oleh pimpinan saya. Suruh pimpinan Anda? Ya. Bisa nggak sudahin semuanya? Itu maksudnya apa dicelakain itu pengguna jalan di sini? Kok juga mulut baik ya dijawab. Kenapa? Bisa tidak? Hah? Itu suatu keharusan. Keharusan siapa? Suatu keharusan. Keharusan kamu? Hah? Keharusan yang harus diberikan. Berikan apa? Berikan apa? Jawab kantung pisang dia. Berdiri. Hah? Bisa gak dipertin? Suatu keharusan. Keharusan siapa? Yang harus diberikan. Dari sama? Yang mengikat janji. Sama? Sama Bloro. Jadi kamu mau seterusnya aja mengambil korban dari jalan? Hah? Jika masih terikat janji, maka akan terus. Saya yang akan memutuskan janjinya. Bisa? Apakah kau mampu, manusia? Insya Allah, bagi Allah tidak ada yang tidak mampu. Kamu tahu sama saya?
Siapa diri? Bisa. Bisa. Siapa sesungguhnya diri? Lihat. Kembali ke jalan Allah. Sudahin pengembaraan kamu di sini. Ya. Kasihan orang yang dicelakakan oleh kamu di sini tidak berdosa semua. Hah? Kembali ke jalan Allah ya. Ya. Putus dulu ikatannya. Putus dulu perjanjiannya. Bagaimana cara memutusinnya? Seperti apa coba? Karena berkaitan dengan bangsamu. Seperti apa yang harus saya putuskan? Kamu kembali ke jalan Allah ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini tugasku. Sekarang kamu kembali ke jalan Allah. Kamu saya kasih tugas berjuang sama saya di jalan Allah. Siap? Kita bertempur dulu. Wah, ngajak tempur. Saya emang gak punya apa-apa. Jangan bertempur. Saya mau punya yang tak penting nih. Jalan. Kembali ke jalan Allah, mau? Berikan saya waktu untuk berpikir. Silakan berpikir. Siap, kembali ke jalan Allah. Putuskan dulu ikatanku. Dari mana ikatannya, di mana? Sini. Oke. Siap, kembali ke jalan Allah. Terima kasih, manusia. Oke, sama-sama. Kamu telah melepaskanku dari lorong. Sebenarnya, selama ini saya diperbudak. Sudah, kembali ke jalan Allah ya. Ya, ikutin saya. Ya. Ashadu ala... Ashhadu ala Ashhadu ala Ashhadu ala Ashhadu ala ala ilaha illallah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Madar Rasulullah. Rasulullah. Cahaya apa itu? Ulang ya. Ya. Allahu Akbar. Air. Oke, sahabat. Yang tadi adalah salah satu anteknya Blorong yang berada di, yang bertanggung jawab di jalan apa tadi? Wanayasa. Di jalan Wanayasa, Cilegon Serang, tepatnya di Wanayasa. Konon katanya beliau adalah antek Blorong. Alhamdulillah beliau sudah bersedia kembali ke jalan Allah. Dan masalah kebenaran itu semua hanya Allah yang tahu. Yang kami lakukan hanya sebatas syariat, hakikat milik Allah. Adapun terjadi kecelakaan di jalan raya wablusunya di Wanayasa ini, itu semua kembali kepada dirinya. Lebih berhati-hatilah berkendara, lebih waspada di jalan raya dan jaga etika, jangan menuruti nafsu. Dan jangan lupa selalu membaca doa, memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Karena sebaik-baiknya memohon pertolongan hanya kepada Allah, sahabat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya dan kru mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini klik ambil ini.